Udah siap? Yakin udah berani? Yaudah yuk, berani berangkat ya? Langsung yuk. Anak papa udah minta surat. Iya dong, udah gede, udah berani. Udah tahu cewek kayaknya ini. Ayo. Ilham mau di depan apa di tengah? Depan sini. Sampai nih udah nih. Sampai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ini ada apa? Bagaimana? Ini anak saya Ilham. Mau sunat? Iya, pengen sunat. Pak. Jangan dia berani. Bapaknya belum berani. Ih, udah dua kali. Ini mau yang bentuknya kayak gimana? Ini ada kayak kuda sembrani. Huh? Ini juga ada kayak singgokong. Huh? Singgokong. Singgokong. Kuda apalah. Coba aja. Mau minta yang kayak gimana? Ya papa ini. Ini bagus nih. Nggak kayak punya papa ini. Udah, papa aku kan udah lama itu, udah expired. Oh gitu ya? Ya ini bagus, Pak. Buka aib kamu, Bu. Gimana sih, Bu? Pak. Tapi yang beneran. Itu kan bagus-bagus. Oh ini ada yang dibikin pepong juga ya? Iya, ada yang mohak. Ada yang mohak ya? Gimana ya? Zaman sekarang canggih-canggih, Bu. Ilham mau yang mana? Yang mau yang bikin cawang atau yang gimana? Jangan kayak punya bapak. Iya, jangan kayak punya bapak. Nggak bagus. Mama dulu. Pas sunat, dipotong kakak gergaji. Ini. Yang ini aja ya. Ini apa? Nah ini dok. Pokoknya yang ini, yang bagus, ya, yang rapi. Pokoknya depas depannya itu agak dilancipin. Sedikit. Oh itu halaman berapa itu? Ini halaman 32. Oke, nanti saya contoh halaman 32. Yang ini dok. Nah, jangan cewain saya dok. Oke. Jangan kayak punya lu tuh. Iya, ini kan pengalaman buruk dokter yang nanti. Salah kan? Gimana? Yo kita berangkat. Yo. Yang benar loh yang rapi. Jangan kecewain. Masih dikunci. Aduh, gimana sih dokternya? Loh, ini ruangan sunat kok kayak gini amat sih? Ini halaman berapa tadi? 32 ya? 32. Oke. Ya ini nih kurang dikit ini. Wah, udah rapi nih kan? Enggak, itu tuh masih dikit. Tinggal sisa dikit. Ujungnya itu, di amplas kalian ujungnya biar halus. Wah, ujungnya juga udah bagus ini, gak punya kayak punya lu. Oh, punya bapak. Udah aku sikat tadi. Nah, udah, ini pokoknya. Oke, yuk, udah selesai, kita keluar. Ayo, nak, keluar, nak. Udah sakit kan? Udah, yuk keluar. Nah, udah sunat nih anak kamu. Coba cek dulu. Di dalam. Duduk. Sana lagi. Ntar obatnya. Nah, ini obatnya. Dimakan kalau udah sembuh ya. Kalau udah sembuh ya, dok? Ya, ini 3 tahun 1 kali. Apa? Beneran aja, dok. Ya kan udah sembuh. Kan enggak jamur ini. Sisanya buat bapaknya. Yang ini 2 bulan 1 kali. 2 bulan 1 kali. Yang ini 3 minggu 1 kali. 3 minggu. Benar. Iya. Yang ini 2 hari 1 kali. Oh. Kok obatnya banyak-banyak? Iya. Kok kan udah sembuh. Hah? Kok jangka waktunya lama banget sebenarnya, dok? Ya kok apa orang enggak expired kok, dok? Gimana? Sini kok bisa gini? Kok mau ngajak sih? Enggak apa-apa, ntar diurusan laki-laki. Jangan nanti bengkok, dok. Iya, sekiran gini. Saya mau minta obat. Oke, obat apaan? Obat pembesar sama penumbuh rambut. Oke, ada. Bentaran. Ambil dulu. Ambil dulu. Apaan sih, Pak?
Enggak, bisikin apa apa-apa sama dokter? Udah diem aja, Bu. Iya. Ntar malam atau seminggu lagi ibu akan tahu. Ya udahlah. Ntar ibu bisa tagihan loh. Nih, gua bawain obatnya. Mana, Dok? Nih. Obat apaan sih? Yang ini, tambahin bulu. Ini sama tante. Agak. Bang. Di bawah loh yang saya minta. Iya, itu tinggal diolesin atau disemprot. Kayak keramas ya? Iya. Kalau yang ini buat halusin tinggal disisirin aja itu. Ini, Dok. Iya. Katanya mau yang besar, ini gua bawain yang besar. Tinggal dicolokin. Nah ini buat apa? Ini buat memperbesar, katanya bapak pengen besar itu, tinggal dicolokin loh. Nanti di pompa. Ini buat memperbesar apa? Itu, ban motor di rumah, Bu. Oh, ban motor? Kan bapak gak punya itu. Kan di rumah ada. Tapi itu kan jadi gede, dapat jadi apa? Buat pelicin. Oh, ini ada pelicinnya juga, Dok. Ya. Cara pakai, Dok? Tinggal gosokin. Oles-oles ya? Ya. Tapi kalau pakai itu jangan kayak gini. Ya. Nanti sakit juga kepanjangan. Ini bagian ujung apa bagian yang akar-akarnya? Full. Ya. Ujung sampai akar? Ya. Oke, itu Dok. Full. Siap, Dok. Nanti kalau udah rimbun pakai yang ini. Oh. Ini yang buat pembesar ya? Ya. Yang benar ini sih buat pelicin apaan? Pelicin itu anu. Itu anu. Iya. Ah, ntar belum juga ibu tahu. Oh. Jangan tanya sekarang. Dok, satu lagi, Dok. Keluhan saya, Dok. Apaan? Gimana telinganya, Dok? Telinganya mana, Dok? Ini. Ikut. Jangan-jangan enggak usah ibu-ibu juga. Ya Allah. Saya kan punya istri, Dok. Heeh. Ini kecil, Dok. Cara besarin gimana, Dok? Cocok saya punya alatnya. Bagus, Dok. Ini. Saya punya alatnya. Caranya pakainya kayak gini. Shot. Shot. Iya. Panjang bentar. Ribet amat ya. Iya, punya alat-alat sendiri. Dok. Nah. Alat apa sih? Kayak gini, Dok. Terus nanti ini ditiupin. Oh, gitu ya. 3 kali cukup. Iya. Oh, bunyi itu. Ya, 3 kali 1 tahun ya. 3 tahun. Iya. Kalau tiap hari nanti besarnya enggak karuan. Pakai dulu itu. Aku dicoba dulu, Dok. Iya, coba kamu. Kalau berhasil ntar istri aku yang suruh pakai. Kok aku sih? Kurang panjang. Gini ya, Dok? Ya. Taruh sini ya, Dok. Ya. Nah, Dok. Ke atasan dikit. Kalau lagi, Dok. Ya. Masih, Dok. Dikit lagi. Gini ya. Nah. Ya udah, baringan dikit. Nah, apa sih? Terus coba tiup. Ya. Gitu ya. Dok, gimana, Dok? Dok, kok jadi gitu, Dok, gimana nih, Dok? Aduh, Dok. Gimana Dok, kok jadi besar kayak gini? Tuh. Dok, ini asli tadi, Dok? Iya. Coba dulu pegang. Asik. Dok, gimana, Dok? Sih. Udah kan? Gimana masa? Kumpas lagi, Dok. Boleh kumpas, Dok. Gimana ya? Gimana? Tinggal dihirup lagi tuh. Ininya? Ya. Dihirup, Dok. Ya, biar kumpas lagi. Tadi kan ditiup ya? Ya. 3 kali, Dok. Ya, 3 kali. Kayak gini ya? Udah, 3 kali. Mau 4 kali. Udah, Dok. Udah sembuh, Dok. Bukan, bener kan? Kok bisa ya kayak gitu? Belum. Keren. Ini bagus, Bu. Itu alat modern. Ini buat berkembang biak, Bu. Berkembang biak? Iya, itu bebek kita di rumah. Oke, kita bikin dulu. Masukin. Udah. Ini tuh langsung pakai, Bu. Udah penuh kan alatnya tadi? Udah penuh. Mantep lah, Dok. Nah. Ini obatnya, Dok. Ini dibawa. Mau guys apa mantep? Transfer, Dok. Oke. Okay. Jangan kan sebelah juga. Jangan lupa sembokong ya. Iya. Cuma ngapain aja ya. Istirahat, udah mengantuk.
Ngantuk, tidur, tamu malam begadang sama ibu ini. Bikin satu lagi, jantan. Lagi pinter banget. Sudah tidur, tinggal ini kerjaan rumah. Papa habis kamu ngageti? Nyapu nih. Iya dong. Oh iya, tadi aku lihat kamu sama anak kamu. Mau kemana ya? Oh itu tadi Silha minta disunat, terus habis sunatan tadi. Oh umur berapa ya? Aku lupa. Dia baru 10 tahun. Oh, 10 tahun. Mau lihat ya? Boleh. Mau lihat? Iya. Itu anaknya lagi tidur. Beneran? Iya, itu ya, di dalam. Masuk kamu aja. Kamu sini aja. Iya, gak apa-apa itu masuk. Yaudah, masuk. Di dalam. Iya, dalam. Oke. Bagusan ini daripada suamiku ini. Masih sih cepat kering. Tanya sama ibunya Ilham, bisa cepat kering kayak gini, gede enggak? Apa sih ibu nih, pakai remes-remes segala. Ntar bu, ntar malam sabar, ayah kan ini lagi tidur buat begadang ntar malam. Ntar aku pompa dulu itu. Seperti yang dokter bilang biar gede. Ini lama amat sih nengokinnya. Ya? Baru dia mau nginangol juga. Kenapa? Tadi? Oh itu? Gede? Kering lagi? Hah? Lah tadi kamu lihat di mana? Di ruang tamu? Aduh! Kok di ruang tamu? Kenapa? Itu punya suami saya. Waduh! Bagus banget sih, Dek. Ya jelas. Kadang terus ya? Ah, iya dong. Oh, alah. Maaf ya, maaf. Kamu apa-apaan sih bisanya? Ya, enggak tahu. Mbak, sini gimana? Iya, benar. Mana yang benar? Sini. Oh, sini ya? Iya, suaminya enggak? Suaminya ya. Kepada gue lupa. Gimana sih, Bu? Sembarangan banget suami pakai mobil. Gimana? Oke, kesini semua pemain. Oke, tuh balik layar. Jangan lupa subscribe. Sepi mana Sepi? Ini. Masuk nang arep layar. Ini sabu. Gimana perasaannya? Jadi istri tapi dilihat oleh saya perasaannya. Terus gimana? Udah melihat suami orang, Iya. Gede. Gimana Pak Dokter? Bagus kan? Bagus, hasilnya. Kan? Gimana? Sudah dilihatin oleh. Oke. Saya merasa nikmat Aduh. Aduh. Action. Yang ini 3 tahun 1 kali. Cara pakainya gimana dok? Tinggal di ini colokin nanti. Cakep. Waduh, ini kafe betul. Kita buat bener. Action. Ini ada buat bapaknya, ini buat kelincin. Ini apa dok? Buat
licin itu tinggal digosokin. Berarti dikupasin dong? Gak usah, cuma gak apa-apa ya kan. Yang penting kalau pakai itu jangan kayak gini. Oh iya. Jangan main ke depannya. Memakai ibunya. Gosoknya kayak gini. Gimana? Apa sih? Ini apa dok? Ya. Besar kena nana teksnya. Action. Tok satu lagi dok. Apaan? Ikut. Gak usah. Ibu-ibu juga. Nah. Jadi dok, ini masalah istri saya dok. Terus kan gini dok. Kan istri saya punya. Ya bener kok, dia malah. Malahin gue.